Jumlah muda-mudi terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja pada Sabtu malam di sejumlah hotel kelas Melati di Kota Padang. Razia petugas menyasar sejumlah hotel yang diduga sering digunakan pasangan ilegal untuk memadu kasih, terutama pada malam minggu. Dua pasang didapati tengah berduaan di kamar hotel meski tanpa memiliki hubungan resmi atau pasangan ilegal. Lantaran tidak memiliki surat nikah, pasangan ilegal ini pun langsung digiring petugas. Selain itu, di lokasi yang sama dalam salah satu kamar hotel, petugas juga mendapati satu wanita bersama dua pria dalam satu kamar. Berbagai alasan diungkapkan oleh ketujuh muda-mudi yang terjaring. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan petugas untuk tetap menggelandang para pasangan ilegal ini ke kantor Satpol PP Kota Padang. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan kepada pihak keluarga mereka. Dasril Reta Harisuri, Padang TV.